udah jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, di video kali ini saya ingin melakukan perjalanan menuju ke JIS Jakarta International Stadium. Nah, teman-teman, untuk menuju ke sana saya menggunakan transportasi komuter lain dan kali ini saya berada di stasiun Depok ya, teman-teman. Kali ini kita menuju ke stasiun kota, lalu berjalan ke stasiun Ancol karena yang dekat dengan JIS adalah stasiun Ancol ya, teman-teman. Oke, ikuti video saya terus ya, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share, teman-teman. Terima kasih. Tuh, keretanya udah datang. Stasiun berikutnya China. Next station, Tok China. Stasiun Pondok Cina. Pondok Cina Station. Pergerakan turun tiksa kembali tiket dan barang-barang oksigen tidak tertinggal di dalam rangkaian komuter lain. Stasiun for commuting with Kereta Komuter Indonesia. Jakarta Kota, kami 90 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda telah menggunakan jasa layanan Kereta Komuter Indonesia. Selamat siang, selamat jalan, selamat sampai tujuan. Oke, teman-teman, tadi saya sudah bertanya untuk menuju ke Ancol itu lewat jalur mana? Ternyata lewat jalur 7 ya. Sekarang kita menuju ke jalur 7. Eh, kita cari jalur 7. Oh, sebelah sana tuh. Tapi sebelumnya saya ke minimarket dulu ya. Haus, kita beli minuman dulu. Yuk, gabung badan Ancol, gabung badan geser ke depan. Oke, teman-teman, alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di stasiun Ancol dan dari sini stadion JIS sudah kelihatan ya, teman-teman. Dan untuk melanjutkan perjalanan ke stadion JIS, saya memesan transportasi online. Kalian bisa juga menggunakan transportasi umum yaitu angkot ya, teman-teman, yang lewat di depan stasiun Ancol.
ini suasana panas banget. Jam 1:30, tapi udah banyak supporter yang berdatangan ke di sini ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat stadionnya, dan untuk trotoarnya ini masih baru. Untuk pohonnya ini masih baru juga, jadi belum ada rindang-rindangnya. Ini panas banget. Insya Allah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya menuju ke Stadion JIS Jakarta International Stadium ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.